Sebelum mati nak kena jawab tiga soalan ini. Yang pertama, Allah tanya kita soalan yang pertama. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai hamba-Ku yang bernama manusia, apakah satu benda dalam dunia ni yang menarik perhatian kamu sehingga kamu lari daripada Tuhan kamu yang maha mulia? Tuhan kamu yang sangat baik, yang sangat mulia, yang sangat hebat, yang sangat indah, yang sangat cantik, yang bagi segala nikmat kepada kamu, tapi manusia nak lari daripada Allah Ta'ala, benci dengan Allah. Allah kata, apa benda dalam dunia ni yang menarik sangat sampai kamu lari daripada Aku? Kamu tak nak sembah Aku, lari daripada masjid. Kalau tuan-tuan duduk sebelah stadium ni, tuan-tuan tahu lah mana ramai stadium Shah Alam dengan masjid kita ni, tuan-tuan. Baik, final Kedah lawan Selangor, tuan-tuan. 80 ribu orang penuh stadium, tuan-tuan. Kalau 80 ribu orang datang ke masjid, wallahualam. Tapi Allah Ta'ala tanya kita, lekeh sangat ke Aku ni? Sampai kamu nak lari sangat daripada Aku? Teruk sangat ke Allah Ta'ala? Hari ni manusia anggap Allah ni macam pengemis, tuan-tuan. Allah mengemis kita, ambillah masa sikit untuk Aku. Masa dah banyak untuk isteri, untuk anak, untuk keluarga, untuk kawan, untuk kerja. 60 tahun habis untuk kerja. Mana masa untuk Allah? Sedangkan dulu janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi hidup mati kami, seluruh apa yang Kau bagi pada kami nak bagi kepada-Mu, ya Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam umur 60-70 tahun, Nabi kata ya taqarrabuz zaman, dekat dunia nak kiamat. Salah satu daripada tanda kiamat, dalam 60 tahun hidup, masa tadi dilajukan oleh Allah. Masa kita ni semakin pendek, tuan-tuan. Ha, Nabi sebut sanatun dekat syahrin, setahun jadi pendek macam sebulan. Syahrun ka usbu'in, sebulan dipendekkan oleh Allah jadi macam seminggu. Seminggu dipendekkan oleh Allah jadi macam satu hari. Satu hari macam satu jam, kata Nabi. Satu jam berlalu dalam hidup kita macam percikan api saja, Masya Allah. Begitu pantas masa kita manis berarti semakin dekat kita dengan kematian, tuan-tuan. Itulah sujud kita yang kedua, itulah kematian kita nanti, tuan-tuan. Setelah mati, kita akan bangkit berdiri di hadapan Allah. Berdiri di hari kiamat di padang mahsyar. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ingatlah ketika mana manusia akan berdiri menghadap Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Tuan, ada orang datang ke dunia masa singkat. Sebenarnya kita dah untung bila masuk singkat dia, tuan-tuan. Buat sikit terus masuk syurga, tuan-tuan. Masya Allah. Satu orang kiai di Indonesia, dia kata, apa susah, Pak? Kalau kita mati besok hari, berarti sampai besok aja peluang kita ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mati besok, berarti peluang kita nak ibadat kepada Allah sampai esok je dah. Kalau mati bulan depan, sampai bulan depan je peluang kita nak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pertama soalan Allah tanya kita, mengapa kamu masih lari daripada Aku? Kamu nak mati nanti nak berharap pertolongan daripada Aku? Dalam kubur nanti 40 ribu tahun dalam gelap, nak minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah. Di padang mahsyar nanti 50 ribu tahun berdiri tanpa pakaian, tanpa teduhan, nak minta tolong dengan siapa? Dengan Allah. Nak melintas titian sirat 1500 tahun takut jatuh ke dalam jurang neraka, nak minta tolong siapa? Nak minta tolong dengan Allah. Tetapi mengapa kamu lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini soalan yang pertama kita kena jawab.